Kami Syarif Fasya menggelar acara silaturahmi bersama masyarakat Sumatera bagian selatan dan tengah. Acara dilaksanakan di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota terpilih yaitu Maulana yang dalam waktu dekat akan dilantik dan memimpin Kota Jambi bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Warga Jambi asal Sumatera Selatan dan Tengah yaitu Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau menikmati bersama jamuan dari pemerintah Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk ajang silaturahmi warga Jambi asal Sumatera Selatan dan Tengah bersama pemerintah Kota Jambi, serta meningkatkan sinergitas membangun Kota Jambi ke depan, terutama memasuki tahun politik yang rawan dengan perpecahan. Warga Sumbaksel Tengah, warga Jambi asal Sumatera bagian selatan dan tengah, yaitu meliputi beberapa provinsi dari mulai Provinsi Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel, dan serta Riau dan Kepri yang tergabung dalam Sumbaksel Tengah ini. Kegiatan ini sebetulnya sudah lama diusulkan oleh FKKB Sumbaksel Tengah pada saat bulan September, tetapi karena kesibukan saya baru bisa terlaksana malam ini. Nah, tadi kami berpesan kepada komunitas FKKB Sumbaksel Tengah, yaitu bantu kami untuk membangun Kota Jambi ini ke depan nantinya, dan tetaplah sebagai penyeimbang dan juga memberikan saran-saran masukan kepada kami nanti ke depan nanti dalam membangun Kota Jambi ini semua. Dan saya berpesan juga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Jambinya, sehingga nanti...